Menteri Besar Negeri Perak Yang Amat Berhormat Insinyur Dato' Sri Nizar Jamaluddin Takbir. Dipersilakan. Andai ku tahu bila tiba ajalku, ku akan memohon. Sambung. Tuhan engkau jangan ambil nyawaku. Andai ku tahu bila tiba masaku, ku akan memohon. Tuhan tolong panjangkan umurku. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosaku terus membayangiku. Andai ku tahu bila tiba ajalku, ku akan memohon. Tuhan jangan kau ambil nyawaku. Takbir. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Dia yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam daripada Masjidil Haram di Makkah Mukarramah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis serta memberkati alam sekelilingnya untuk memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Sesungguhnya Dia yang Maha mengetahui, Maha melihat, lahi lagi Maha mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang bahagia Ustaz Musi, seluruh kepimpinan Dewan Pemuda PAS, Muslimat Urusan Ulama, seluruh ahli-ahli AJK PAS, Majlis Syura, seluruh kepimpinan PAS Negeri Kedah, seluruh hadirin daripada seluruh negara yang datang berkumpul sedang berkait aman di Kedah pada hari ini, malam ini. Sedawa-sedawa kita berkumpul kerana kita nak menyahkan, kerana kita nak mentalkinkan dan kita kebumikan UMNO Berasa Nasional. Boleh? Kita nak berjalan sampai ke destinasi di Putrajaya. Boleh insyaAllah? UMNO sampai ajalnya. Walikulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. For every community there is an appointed term, and when that term arrives neither can he move backward for a second nor can he move forward for a second. Saudara-saudara, ajal UMNO hampir sampai insyaAllah. Maka marilah kita mohon kepada Allah ditanam tumbangkan UMNO zaman ini. Mudah-mudahan boleh kita terus mengganti mereka di Putrajaya. Selamatkan negara kita, selamatkan akidah kita, selamatkan negara dan masyarakat kita. Betul? Kita berkumpul di Kedah, tanda kenyatuan PAS di semua peringkat, bersama-sama dengan rakan-rakan kita Pakatan Rakyat, bersama-sama dengan dewan-dewan himpunan penyokong PAS, NGO-NGO yang mau sama-sama dengan kita menyelamatkan negara ini daripada kerakusan kebobrokan UMNO Berasa Nasional. Saudara-saudara yang dikuasai Islam, saudara yang dirahmati Allah, kita hari ini menyatakan kepada Kerajaan Berasa Nasional, bercukup 55 tahun kamu mengoyak-rabikkan negara ini, kamu mengkhianati masyarakat, kamu mengkhianati mandat yang kita berikan kepada UMNO. Maka sampai masa yang kita beri kepada mereka, cukup, tinggalkan, dan kita akan ganti mereka sampai ke Putrajaya. Boleh? Pemuda-pemuda seluruh yang hadir dan juga pemudi-pemudi muslimatnya, nisanya, bangun di sana-sana. Kita hancurkan insyaAllah UMNO Berasa Nasional. Boleh?
kita berikan segala-galanya dikurniakan oleh Allah. Kalau nyawa-nyawalah, kalau harta-hartalah, kalau wang ringgitlah kita berikan untuk menjatuhkan UMNO di zaman ini. Boleh? Saya percaya, saudara-saudara, kalau semua yang hadir ini bercampur yang tidak hadir, kita teruskan perjuangan kita menjadikan ini sebagai jihad yang besar. Pilihan raya yang ke-13, kita mahu melihat UMNO lingkup di bumi ini. Boleh? Terima kasih atas perhatian. Mohon keampunan di atas ketelanjuran. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi sampai ke Putrajaya. Kita akan berjumpa di Putrajaya. Boleh? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir! 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 Hidup, hidup! Hidup rakyat! Tumbang, tumbang! Tumbang UMNO! La ilaha illallah! Muhammadur Rasulullah!